Tonton terus laga sepak bola Open Turnamen Porsekem Cup 2018. Jangan lupa setiap Sabtu dan Minggu dan libur nasional. OTP 2018 semakin bertensi. Secara kedua kebelasan sudah berada di depan panggung kehormatan panitia. Ya, kita lihat saudara-saudara. Main dari kesebelasan Tunas Betawi, Kapten kesebelasan Mulyadi. Kapten. Sementara Yasin. Ya. Menghapit wasit. 30x2. Bang Ajis. Diberikan pengarahan untuk bermain secara sportivitas. Firefly. Kita lihat saudara-saudara melakukan undian untuk memilih tempat atau kick off. Ya, rupanya Yasin dari Sakato memilih tempat sementara kick off tentunya. Jakarta Barat akan berhadapan dengan kesebelasan Sakato Rawabuaya Cengkareng. Bagus sekalian dari tempat kami menyiapkan dan juga pertandingan ini dipersembahkan oleh BNO Express. Bagian tiket bola sudah dimulai dan Aziz Wasit yang memimpin pada sore hari ini sudah kedudukan panjangnya dan pertandingan ketiga sore hari ini sudah dimulai. Satu serangkaian serang bangun pemain-pemain Tunas Betawi lewat sektor tengah nomor 17 Porter dan Fadil berikan ke sayap kanan ke kanan silakan empat saja kodok saja tanda lakukan berikan pada awal batu ke jantung pertahanan dapat stetek saja dengan kaki kiri dan kebelasan ke kanan Sakato empat lakukan banyak masukkan kepada pedul lakukan pajak nomor punggung pemat alung alung ke tengah ada yang sama kapten kekuatan Yasin berikan dengan kaki kiri dia kota nanti sebuah kompet Edo satu pelanggaran ataukah kita nantikan wotot yang membimbing sudah pedul pajak berbicara tertengah ada di sana anak-anak Sakato mengangkat kaki terlalu Tunas Betawi 3-4 pemain sudah berada di garis kotak pertahanan kita nantikan Yasin jauh ke depan ada di sana namun sayang lebih berat lakukan sekali pemain yang berkelompok ini berikan umpan kepada rekannya lakukan saja sudah ada Ronald di sana berikan umpan jauh lambung di udara terjadi perebutan di kulit bundar lewat sektor tengah jangan bebas sudah tiga langkah ke belakang lakukan saja ketahanan untuk kapten kebebasan Mulyadi kuasa ayu bola menatap tajam ke depan lakukan saja sudah ada Niko yang ditunggu nomor punggung 10 kita yang menunggu kita nantikan hati Niko lakukan kaki kanan juga ada di sana Kais, pasal bola, nomor punggung 8, mas 3, kita nantikan, umpan ke depan, cukup baik, tendangan selamat datang, asal Tunas Betawi, Klenteng, Jakarta Barat. Berbuat sekalian lagi-lagi kita nantikan, dan ancam dia, berapa kali akan lakukan, bukan tendang langsung, membantu salah satu pemain, terletakkan pemain, Sakato, lewat sektor kembang, nomor tanah, ada di sana kita nantikan, umpan saja dengan pertama bertemu, sebuah satu tadi, lakukan selesai bola, lewat sektor tengah, kita nantikan, umpan saja kepada tadi, lakukan saja sudah kabur pelanggaran itu pasukan pengen wasit tentunya akan Kita nantikan itu
tusukan tajam masih untuk diatur dengan punggung dan semangat tanya seru-seruan pelanggaran dilakukan pemain nomor punggung dan nomor punggung 6 akan melakukan tendangan bebas lakukan sudah dan tepat ditepuk saja oleh penjaga gawang Alen. Alen lakukan sudah berikan saja ke depan tidak ada rekan di sana dikawal oleh pemain belakang ada nomor punggung 16 dari kesebelasan Sakato kita lihat saudara-saudara penonton Yasin ambil ancang-ancang 1, 2, 3 pemain dinas besar lakukan sudah. Oh, nampaknya kita lihat masih di tangan sana Indra yang ditunggu kerjasama dengan Padi dia kita lihat di daerah sektor kiri umpan tarik nomor punggung 16 mendapatkan satu sidang nomor punggung 16 saudara Yasin Betawi Yasin kali lihat ada Cukin di sana kita lihat lakukan sudah. Bang, tak kena bola lagi bang. Berikan nomor punggung Mulyadi satu ke tengah berikan kepada pemain nomor punggung 6 Ustaz Pelengkutu. Lepaskan tembakan di atas Ustaz Gawpa yang tinggi kita lihat. Dan Jerman nomor punggung 17 bentur tadi oleh pemain Taman nomor punggung 18 mendapatkan bang. Pertama ini bukan lakukan sudah ke depan terjadi kapuel kita lihat masih terjadi perebutan dan secara wasit yang di pertandingan Aziz Al Aziz tapi nyawanya pasti itu loh kalau saya kalah udah gak usah nyawain karena nomor 2 ini 1-0 babak ke bawah sudah berbola 1-0 babak ke bawah sudah berbola 1-0 pertama bersama setelah tadi petugas sekalian dan terakhir saya sedang merebut salah kawan dalam pada kesempatan satu yang berjalan awal karena hari ini saya sekalian satu serangan pertama kebaik dan berkebaikan tumas ketawa lewat harus petugas kawan sudah katakan secara standar lewat sektor sebelah kiri lakukan saja sudah ke depan jauh masuk kepada pasukan lakukan saja sudah dalam tempat petugas untuk awal lakukan saja dan dapat dicuri namun untuk atas lakukan saja sudah siap dua pemain itu tidak ada di sana namun saya terus kalian membetur ketika mereka di sana ketika mereka kebelakang kita mencoba nomor punggung kepada ada di sana tentunya ini bukan saja ke depan namun apa yang terjadi saat hakim dan sudah mengangkat berikan hasil ke kepada nomor punggung satu pemain dok lakukan tendangan kaki kiri dia namun ketika kawan tentunya ini tidak lebih cepat berkuasa mengenai bola tentunya tendangan lakukan tendangan bebas ke sayap ke satu pertahanan ketujuh ada nomor punggung 16 di sana ada ini namun penjaga gawang anu kuat dan sarang yang tahu kita nantikan lakukan saja Edo lupa jangkakan kepala kasihkan saja jangan kita nantikan ada Edo berputar bola pada nomor punggung 6 ada di sana ya tentunya semua kalian lalu berikan saja ke depan Atika penjaga gawang Alif menangkap nomor Usok sudah tengkan jauh ke depan ada di sana namun Alif tentunya lebih sigap menangkap si Kumpulat berikan saja kepada nomor punggung Fajar Fajar tidak ada rekan yang salah satu serangan bangun pemain tidak tahu lewat sektor tengah melebar ke sayap kanan dia ada di sana nomor punggung 6 untuk kuatkan bola meriuk-riuk dia tumpukan cukup baik tegak kaki kanan jauh lambung jauh pada Mister Kari Alung sudah letakkan 10 bundar apa-apa lakukan tendang langsung ke depan di sana penjaga gawang Alung keluar apakah Sunas Betawi menyatakan Sunas Betawi mempertahankan kedudukannya ataukah kesebelasan Sakato yang akan tentunya mengungguli kesebelasan Sunas Betawi kita nantikan terus kalian dan untuk melengkapi kesebelasan Yasuk Yasuk halo sudah ke daerah sektor si Eko yang dipukul kita lihat berhasil nampaknya pemain-pemain Sakato umpan terobosan dia ke tempat itu kita nantikan ada Fitri di sana masih terjadi perebutan berbahaya tapi sudah kita lihat akan bola Mamat berikan ke belakang Yasin Mamat tolong dari belakang secara dari jarak bola lakukan sudah angkat ke daerah kota penalti berbahaya secara nomor punggung 14 Taje coba memberikan ke daerah sektor kanan cocok saja di intercept saja oleh pemain timnas Betawi lakukan serangan dan siapa yang tahu ya itu masih kalau anak kecil kasihan ini. Ya kita alihkan lagi pandangan mata kita pertandingan kita lihat secara dengan jelas kita lihat
pemain nomor punggung 17 nampaknya mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas secara kali dilakukan oleh Putri nomor 10. Kita nantikan secara ulas sekali coba melakukan satu tekanan. Ada satu pemain Andung nampaknya mencoba overlapping ke atas dia. Sementara masih ada pemain-pemain bawah. Kita lihat secara penonton. Umpan cukup rendah. Ayo secara dan secara nomor punggung 16 lagi-lagi Yasir dan jalan cawang daripada. Dan secara hampir dipastikan Tunas Betawi dengan kedudukan 2-0 ini hampir dipastikan dia bisa mampu menyelesaikan pertandingan dengan skor 2-0. Tentunya di putaran ketiga dia dengan bintang pilar. Maka Tunas santai-santai saja. Anak-anak Tunas Betawi berikan dua kepada pemain Yasir. Dua oleh Sipol tidak dibukukan saudara-saudara. Berhadapan dengan Leo. Buruk tempatnya memang Mato Leo. Akan tetapi kita lihat. Oh, nampaknya tercolong bola. Berbahaya. Oh, nampaknya ya. Datang lagi anak-anak Tunas Betawi. Sudah membangun serangan. Loloskan saja. Akan tetapi mampu dikandaskan oleh pemain dari Sakato. Yasir. Tembakan bebas. Satu. Yasir. Tidak ada rekan di sana. Alen nampaknya penjaga kawan. Lagi-lagi lakukan sudah dan panjang kepada pertandingan babak kedua selesai dengan skor akhir 2-1 untuk keunggulan Tunas Betawi. Baik, terus sekarang dengan berakhir.